Shalom Jemaat Solofide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Solofide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini, hari Minggu, dengan judul Kompromi Strategi Licik Iblis. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa yang Yesus katakan adalah benar, karena dia adalah pencipta kebenaran. Kebenaran muncul dari hati Tuhan yang maha bijaksana, dan maha pengasih, dan maha mengetahui. Dia adalah landasan realitas dan seluruh kebenaran. Sebaliknya, setan adalah bohong dan bapa segala kebohongan. Dia siap menggunakan kesombongan, tipu daya, informasi yang salah, dan pemutarbalikan kebenaran untuk menyesatkan umat Allah. Dia menipu Hawa di Taman Eden dengan memutarbalikan kebenaran, menciptakan keraguan, dan terang-terangan menyangkal firman Tuhan. Pernyataan setan, kamu tidak akan mati, dalam konteks makan buah, jelas bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Setan memutarbalikan kitab suci, dan kadang-kadang salah mengutip Alkitab demi keuntungannya sendiri. Setan tahu betul bahwa kitab suci akan memampukan manusia mengenal tipu dayanya dan melawan kuasanya. Bahkan juru selamat dunia pun telah menahan serangannya. Pada setiap serangan, Kristus memberikan perisai kebenaran kekal dengan mengatakan, ada tertulis, dan itu yang akan menjadi pegangan kita. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are Solofide. Tuhan memberkati.